Halo semua, aku Nikvo Tutorial dan selamat datang di videoku hari ini. Dan di video kali ini, aku akan mengajarkan kalian semua gimana caranya ngebuat 3 tekstil yang biasa aku gunakan di YouTube banner maupun logo yang aku buat. Dan langsung aja kita mulai tutorialnya. Baiklah, jadi aplikasi yang akan kita gunakan di sini seperti biasa ada dua, yaitu ada aplikasi PixelLab dan yang kedua itu ada aplikasi Photoshop Touch. Kalian bisa download keduanya di link deskripsi di bawah dan ya langsung aja kita mulai tutorialnya. Jadi pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah ngebuat sebuah project. Kalian bisa klik yang ada di bawah sini. Lalu kalian buat blank dokumen. Nah, untuk blank dokumen ini ukurannya bebas sesuai project yang ingin kalian buat. Di sini karena sebagai contoh, gue bakal biarkan ukurannya segini aja. Jika sudah, gue bakal klik OK. Nah, jadi sebelumnya pastikan kalian sudah ngebuat teksnya di aplikasi PixelLab ya. Kalian ubah backgroundnya menjadi transparan dan kalian tinggal masukkan font dan juga teks yang kalian inginkan. Kira-kira kalau sudah jadi, kalian bisa masukin aja langsung gambar teksnya ke project yang ini. Oke, untuk nambahin gambar, kalian bisa klik yang ada di bawah sini. Setelah itu kalian klik tanda tambah, kalian pilih photo layer dan pilih photo library. Setelah itu kalian bisa scroll ke bawah dan cari folder PixelLab-nya. Oke, di sini sudah ada 3 teks yang sudah aku siapkan untuk teks style ini. Fontnya sudah aku taruh di link deskripsi di bawah ya, kalian bisa download juga. Dan langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama ini kita bakal pisahkan dulu. Tapi kalau misalnya kalian buat cuma satu-satu ya nggak usah dipisah. Jadi ya, ini gue bakal pisah menggunakan Marquee Selection Tool terlebih dahulu. So, langsung aja kita mulai dari teks yang ketiga. Ini lumayan rumit, jadi langsung aja kita mulai dari yang rumit dulu. Oke, jadi teks ketiga ini yang pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah memberikan yang namanya gradient. Kalian bisa select pixel terlebih dahulu teksnya dengan cara mengklik yang ada di atas sini dan kalian pilih select pixel. Setelah itu kalian klik simbol dan yang ada di atas sini, setelah itu kalian klik gradient. Nah, jika sudah kalian bisa buat gradientnya seperti ini. Kalian ikutin aja, kalian scroll sedikit ke kanan. Biasanya kalau Photoshop Touch kalian masih baru bakal ada gradient bawaan yang berwarna seperti ini. Untuk warnanya sendiri kalian bisa cek di bagian palet warna yang ada di kiri bawah sini. Kira-kira seperti ini. Jadi di sini ada 4 buletan warna berbeda dan yang 2 buletan yang ada di tengah kalian mepetkan dia sehingga membentuk garis lurus. Kira-kira seperti itu. Jika sudah kalian bisa langsung klik center. Jadi setelah itu kalian bisa berikan yang namanya inner glow sebelumnya, tapi kalian bisa inverse terlebih dahulu selectionnya ini. Kalian klik yang ada di atas sini, setelah itu kalian klik inverse. Jika sudah kalian bisa buat empty layer. Dan kalian klik simbol dan kalian pilih fill and stroke. Jika sudah, color yang kalian ubah menjadi warna putih. Dan jika sudah berwarna putih seperti ini, kalian bisa langsung klik centang. Langkah selanjutnya, kalian bisa hilangkan selectionnya menggunakan deselect. Kalian klik yang ada di atas sini, kemudian kalian pilih deselect. Di sini kalian bisa langsung tambahkan efek glow-nya. Dan pergi ke effects dan kalian pilih glow. Untuk color atau warnanya kalian bisa gunakan warna putih. Untuk blurnya kalian bisa biarkan menjadi 8 seperti ini. Jika sudah kalian bisa langsung klik centang. Setelah itu kita bakal menghilangkan layer putih yang ada di luar teksnya ini. Jadi biar kesisa layer glownya aja. Kalian bisa select pixel terlebih dahulu teksnya. Setelah itu kalian klik layer yang ada di atasnya ini dan kalian klik extract. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa ubah blend mode-nya menjadi overlay untuk layer inner glow-nya. Seperti ini dan kalian duplicate lagi sekali. Jika sudah, kalian bisa merge down kedua teksnya ini. Jika sudah, kalian bisa buat yang namanya stroke. Kalian bisa select pixel terlebih dahulu. Layer teksnya, lalu kalian buat empty layer dan kalian klik simbol dan kalian pilih fill and stroke. Type-nya kalian ubah menjadi stroke dan untuk color-nya kalian bisa sesuaikan dengan warna yang kalian inginkan ke teksnya ini. Sebagai contoh, gue bakal gunakan warna hijau. Gue bakal langsung klik centang. Langkah selanjutnya kalian bisa ekstrak layer stroke-nya ini biar tidak terlalu lebar. Jadi cuman ada di bagian dalam teksnya seperti ini. Jika sudah, kalian bisa hilangkan selectionnya menggunakan deselect. Jika sudah, kalian klik simbol dan kalian klik transform dan bawa dia sedikit ke atas.
tabnya kalian bisa matikan agar lebih leluasa untuk mengatur teksnya. Jika sudah, kalian bisa langsung klik centang. Baiklah, langkah selanjutnya kita bakal membuat dia sedikit lebih 3D menggunakan dua layer. Jadi layer teksnya ini kalian bisa duplicate dan kalian bawa dia ke bawah dari layer teksnya ini. Oke, kalian bawa sedikit ke kanan. Jika sudah, kalian bisa klik centang dan kalian turunkan curvesnya hingga yang ke bawah. Ya, kalian turunkan yang ini ya, yang ada di atas ini. Dan jika sudah, kalian bisa ubah warna dari teks ini menggunakan gradient map. Jadi kalian merge down terlebih dahulu layer 3D dan juga layer teksnya yang ada di atas ini. Kemudian kalian duplicate dan kalian pergi ke stylize dan kalian berikan gradient map. Untuk warnanya pastikan kalian sesuaikan dengan stroke yang kalian buat. Di sini karena gua buat berwarna hijau, di sini bakal aku ubah juga menjadi warna hijau. Kira-kira seperti ini. Jika sudah, kalian bisa klik centang dan kalian select pixel lagi layer yang ada di bawahnya dan kalian klik extract. Nah, sekarang sudah jadi warna hijau kan? Jadi, sekarang langkah selanjutnya kita bakal menambahkan sedikit efek lagi menggunakan bevel. Jadi bevel ini kita gunakan untuk memberikan sedikit tekstur ke teksnya ini. Jadi kalian bisa duplicate dia dan kalian tambahkan yang namanya bevel. Dan efeknya itu ada di bagian basic, kalian beri bevel dan kalian bisa tambahkan seperti ini. Jika sudah, blurnya kalian bisa atur dia jadi 0 dan size-nya bisa kalian atur sekitaran 14 atau 15. Kira-kira seperti ini. Jika sudah, kalian bisa langsung klik centang. Kemudian kalian gunakan yang namanya Magic Wand Tool. Modenya kalian ubah jadi mode plus. Dan kalian klik bagian yang berwarna putih ini. Dan juga yang berwarna hitam. Kira-kira seperti ini. Setelah itu kalian bisa langsung klik extract. Nah, kira-kira seperti ini. Jika sudah, kalian bisa langsung klik extract. Nah, jika sudah, kalian bisa ubah blend modenya menjadi overlay. Oke, kira-kira seperti ini hasilnya. Kalian bisa turunin sedikit opacity-nya dan kalian merge down dengan teks utamanya. Kalian bisa berikan efek glow ke teksnya ini menggunakan Magic Wand Tool seperti ini. Kemudian kalian seleksi bagian putihnya, klik layer from selection dan kalian ubah blend mode-nya menjadi linear dodge dan efek enggak usah blur. Oke, kira-kira seperti itu. Dan untuk teks yang pertama sudah jadi kira-kira seperti ini dan kita bakal lanjut ke teks yang kedua. Baiklah, untuk teks yang kedua kita bisa berikan yang pertama itu adalah gradient dan stroke, itu aja sih simpelnya. Jadi langsung aja kita mulai. Pertama-tama kalian bisa select pixel dia. Ya sudah, kalian berikan gradient. Gradientnya bebas, kalian bisa pilih yang ini. Dan kalian turunin sedikit ke bawah. Nah, kira-kira seperti ini. Dan untuk warna abu yang di sini kalian ubah menjadi warna putih ya. Nah, jika sudah, kalian bisa langsung klik centang. Langkah selanjutnya, kalian bisa berikan yang namanya posterize. Untuk posterize-nya, kalian bisa atur dia sekitaran 8. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa tambahkan inner stroke. Kalian select pixel dia, dan kalian buat empty layer. Lalu kalian tambahkan fill and stroke. Jika sudah, kalian langsung klik extract, dan kalian ubah blend mode-nya menjadi overlay. Jika sudah, kalian bisa turunin sedikit opacity-nya, dan kalian merge down dia. Dan kalian tinggal berikan yang namanya gradient map. Jadi untuk memberikan warnanya kita gunakan gradient map semua ya. Oke, kira-kira seperti ini. Jika sudah, kita bisa select pixel dia, kemudian klik extract dan tambahkan yang namanya stroke lagi. Dan ya, kira-kira seperti ini. Selain itu, kalian bisa tambahkan yang namanya drop shadow ya. Dan ya, kira-kira seperti ini. Untuk teks yang kedua, lumayan simple. Dan cuma perlu kasih gradient, kasih posterize, dan stroke. Dan drop shadow, itu aja sih. Jadi ya, langsung aja kita pindah ke teks yang ketiga. Nah, untuk yang teks yang terakhir ini sebenarnya simple juga. Kalian cuman perlu ngasih yang namanya background. Jadi nanti teksnya bakal gua buat seperti ini. Jadi teks yang ada di atas ini kita bakal buat empty layer terlebih dahulu.
Setelah itu kalian buat kotakan seperti ini. Nah, jika sudah, kalian bisa gunakan transform dan kalian gunakan skill yang ada di atas sini. Dan kalian buat dia miring seperti ini. Jika sudah, kalian bisa gunakan pixel nudge dan kalian geser sedikit ke kiri. Nah, sehingga dia simetris. Dan jika sudah, kalian bisa tambahkan yang namanya gradient. Gradientnya bebas, gue sarankan untuk menggunakan dua warna seperti ini. Dan ya, kira-kira seperti itu. Jika sudah, kalian bisa tambahkan yang namanya bevel. Pengaturan bevelnya kalian bisa langsung ikutin aja. Oke, kira-kira seperti ini untuk pengaturan bevelnya. Dan untuk teksnya ini bisa dua, kalian bisa biarkan putih seperti ini atau kalian gunakan yang namanya invert untuk membuat dia jadi hitam. Sama-sama bagus. Selain itu kalian bisa kecilkan sedikit dia dan kalian bisa sesuaikan lagi. Dan bisa kalian berikan yang namanya drop shadow. Oke, kira-kira seperti ini untuk teksnya. Ini bisa jadi warna putih atau warna hitam ya. Seperti ini kalau misalnya warna putih dan seperti ini kalau misalnya warna hitam. Terserah kalian, sesuai selera. Jadi ya mungkin itu aja sih untuk 3 tekstil yang aku ajarkan untuk video hari ini. Jadi masih ada tekstil yang lain yang bakal gua buat dan masih menunggu untuk diupload. Dan ya, terima kasih yang udah nonton video Unifo tutorial hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan juga di subscribe channel Unifo tutorial. Dan ya mungkin itu aja sih. Thanks for watching, I'll see you next time and goodbye.